dengan topik Lanon Modern. Apa yang nak dibicarakan oleh ejen dakwah ini. Berikan tepukan semangat untuk Da'i Adam. Hoi, hoi, hoi ya hoi, kita semua gembira. Hei, hei, hei. Halo, ya Cip. Emas, perak barang kita. Sekarang ni kita dah tak main emas, perak dah. Kita sekarang ada barang baru. Saya ada barang baik punya. Barang orang sekarang kata apa? Fufu, fufu. Okey bos. Abang, mari beli bang, mari beli bang. Saya ada jual macam-macam ni bang. Semua murah-murah ni bang. Tak ada kat tempat lain bang. Kalau ada tu memang menipu tu bang. Saya ada CD ni bang. CD ni belum keluar wayang lagi tapi saya dah keluarkan cerita ni bang. Ni bang, saya ada kasut ni bang. Dekat luar kalau abang beli 300.5 tapi dengan saya 50 je abang boleh dapat. Ni paling baik ni bang. Saya ada telekong ni bang. Mana nak dapat ni semua ni bang? Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, hari ini saya nak cerita tentang cetak rompak. Menurut Gail dan Christopher dalam jurnal Product Piracy, cetak rompak adalah barangan tiruan yang dihasilkan tanpa kebenaran pemiliknya. Cetak rompak ni bukan CD je, tapi baju, kasut dan macam-macam lagi. Hatta telekung pun ada yang cetak rompak. Tuan-tuan, dalam persidangan fiqh Islam kelima di Kuwait 1988, ulama ada memutuskan bahawa hak cipta adalah dipelihara dalam syarak dan tak boleh dicerobohi. Dalam kitab Bulughul Maram juga ada menyebutkan bahawa kita perlu mengembalikan hak orang lain yang kita ambil tanpa izin. Tuan-tuan, ingat Allah juga ada berpesan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tabakhasun nasa asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Mafhumnya, janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu bermaharajalela di atas muka bumi ini dengan melakukan kerosakan. Dalam kitab tafsir Jalalain, pengarangnya ada mentafsirkan bahawa kita tidak boleh sedikit pun mengurangi hak orang lain. Jadi tuan-tuan, seterusnya, lanun-lanun moden ini bukan sahaja menipu dan menciplak produk orang lain, tapi juga menipu orang ramai. Ingat, dalam hadis riwayat Muslim ada mengatakan, man ghashana falaysa minna. Mafhumnya, siapa yang menipu bukan dari kalangan kami. Jadi tuan-tuan, dalam perniagaan, sudah pasti kita nak lakukan yang terbaik. Siapa yang tak sedih dan kecewa jika produk yang diusahakan bersungguh-sungguh dengan penat lelah senang-senang dicuri oleh orang lain? Bukan pengguna sahaja yang akan keliru, tapi kita, reputasi kita akan rosak kerana kualiti barang tiruan itu teruk. Lebih menyedihkan, ada syarikat yang kerugian berjuta-juta ringgit disebabkan oleh jenayah cetak rompak ini. Jadi, kepada lanun moden, ingat, jangan tiru dan ciplak produk orang lain kerana anda boleh didakwa mengikut Akta Perihal Dagangan 1972 dan juga Hak Cipta 1987. Jadi, tuan-tuan, janganlah kita melibatkan diri kita dengan cetak rompak. Jika kita tak mampu membeli barangan dari jenama yang kita suka, beli dari jenama yang kita mampu. Jadi tuan-tuan, akhirnya dosa ini bukan hanya pada berzina, minum arak, membunuh sahaja. Tapi semua yang terlibat dengan cetak rompak juga adalah berdosa. Ingat, jika terlepas di dunia, di akhirat pasti kena. Sekian, saya Da'i Adam, dakwah dari hati, garanti puas hati. Oh, ini kalau Pirate of Caribbean tengok awak ni, dia kata, kita punya geng dah pandai mengaji. Okey, walaupun kita nak beli barang, beli kasut, beli beg, beli telekong kan, pastikan yang original. Alright? Okey, kita nak dengarkan komen daripada Ustaz Zarif. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya terkejut dan terpegun dengan watak kapista yang saudara tonjolkan di awal tadi. Tetapi itu memberikan gambaran kita jangan buat sebegitu. Baik, saya kira secara rumusannya, dengan keputusan Majma' Fiqh Al-Islami
yang saudara telah sebutkan tadi, persidangannya di Kuwait tadi, telah memberikan kesimpulan hukum untuk kita berpegang dengannya. Saya faham topik ini topik muamalat yang agak sukar, mungkin baru bagi da'i Adam. Tetapi ini percubaan dan pembelajaran yang baik. Kerana selepas ini, selepas saudara di luar nanti, akan ada banyak lagi topik-topik yang saudara akan berceramah dan tentunya mestilah melakukan kajian, research dan pembacaan. Ala kulli hal, persembahan pada malam ini ada peningkatan, tetapi saya lebih suka persembahan yang minggu lepas. Dan Adam, all the best. InsyaAllah. Itu dia komen daripada Ustaz Zarifi. Terima kasih Ustaz atas komen yang diberikan. Oh.